Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Kepri. PLT Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Wisdianto menghadiri perayaan Natal Persekutuan Umat Kristiani atau PUK Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bertemakan Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang. Acara digelar pada Jumat malam 17 Januari 2020 di Restoran Nelayan Tanjung Pinang. Dalam sambutannya, PLT Gubernur Kepri Wisdianto mengajak seluruh jajaran pegawai pemerintah Provinsi Kepri, terkhusus pegawai yang tergabung dalam Persekutuan Umat Kristiani atau PUK, agar tidak memandang perbedaan sebagai halangan, namun jadikan kekuatan jika berbicara tentang pengabdian untuk negara dan masyarakat. Karena Kepulauan Riau merupakan daerah yang majemuk dan berisikan banyak suku, adat, dan agama yang hidup dalam kerukunan dan ketentraman. Sehingga kekuatan ini harus menjadi elemen penting bagi keberhasilan pembangunan. Ia juga berharap dengan momen ini menambahkan kekuatan iman serta tentunya mempererat jalinan silaturahmi. Persekutuan Umat Kristiani, PUK. Ya, kembali dan semua barang-barang antara legislatif kampus dan eksekutif dan juga peserta masyarakat tentunya saling bersinergi dan dalam membangun pemerintah di dalam membangun masyarakat Provinsi Riau kami juga bersahabat bagi semua tidak memandang apa itu agama, suku, ras dan golongan. Semoga tentunya di tahun baru ini menambah kekuatan iman kita kepada Tuhan kita tentunya dan menambah tentunya semakin erat untuk kebersamaan dan saling silaturahmi bersama kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagi saya hormati apa yang disampaikan baik itu ketua pelaksana apa juga yang disampaikan oleh sahabat saya. Bapak Yogobi Jayanto yang kita cintai. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Semua.